Ingat itu. Dan ini bapak-bapak ingin saya katakan lagi, Trisakti tidak akan berhenti untuk merobek lagi dan terus merobek istana negara Azim-Razim yang bobrok. Setuju tidak? Tak lagi lawan. Lawan. Salam mahasiswa. Salam mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Sumpah ya, amin-amin. Anjing. Sampai anak gue mau gue anjing. Pembunuh. Siapa lagi yang beri bunuh? 98 udah. Adek-adek dari Verdi Sambo aja dibunuh sama komandannya sendiri. Kanjuruhan pakai gas air mata. Siapa lagi bro-bro? Bro-bro yang pendidikannya 6 bulan datang il. Yang 6 bulan ini bergaya nih weh. Coba jadi polisi yang bagus lah, jangan ikutin yang di atas atas lu yang gak benar. Yang di atas atas lu yang korup, yang gak jelas, jangan lu ikutin. Lu tugasnya mengayomi masyarakat lu, bukan mengayomi senior-senior sama pemimpin lu. Teman-teman pemerintah lu, sebetulnya gue ikut dulu. Soalnya orang tua gua ada nitip buat potong, katanya mau lihat hasil pajaknya jadi apaan sih. Belum apa bawa. Halo bapak-bapak, ya adik-adik sekitar polisian, tolong semua buat saya ya, buat ayah ibu saya yang udah bayar pajak, ya jadikan di kalian, pajus! Tak kandai! Ini udah ada list-list beberapa teman-teman yang pengen orasi ya. Pertama mungkin, gua pengen mengundang kompi dari Akpol, ada yang kompi Akpol? Ya anti kok Akpol, orang bintara doang, anji. Sabar, pertanyaannya nih, dia bisa orasi ya nih? Aku juga bisa, siap. Oh iya, ya semuanya ini berapa lah? Kemasalahannya berapa tuh semuanya terjadi? Duit gaji gue berapa yang dimakan sama dia ya? Pendidikan berapa lama tuh? Udah kuliah dibayar buat pendidikannya tapi malah kerjanya kayak tai. Oke, sekali lagi yang mau list untuk ikut orasi di atas mokom, silakan ke samping mokom ya. Ya. Yang pertama akan ada orasi dari Tolhan Fakultas Hukum. Mereka berbaju coklat agar warna dari baju itu menyaru dengan sampah. Mereka mengaku untuk mengayomi dan mengamankan kita semua, tapi apa yang mereka lakukan? Mereka adalah daripada kita. Jangan sekali-kali kita membiarkan apa yang kita sudah lakukan pada hari ini kita lewatkan begitu saja satu tahun ke depan. Betul? Mungkin hari ini kita berdemo, kemarin malam kita melakukan malam gelora, tapi apakah itu cukup? Apakah kita masih perlu berjuang? Apakah kita masih perlu melawan? Kita jangan pernah mau dibiarkan pemikiran-pemikiran kita didistract, dialihkan dengan hal-hal yang tidak berguna. Teman-teman, tanpa memandang latar belakang kalian, tanpa memandang dikotomi yang ada di kampus kita, hari ini kita membuktikan bahwa kita bisa bersatu atas nama kemanusiaan. Betul tidak?
Oleh karena itu teman-teman, hari kita harus membuktikan bahwa gerakan kita hari ini dapat menggoyahkan istana. Setuju? Hei, emang kalian mau kita demo di sana, pinginnya ini orang lagi? Itu yang namanya demokrasi. Kita disuruh berdiri di sini, emangnya mereka dengar? Hah? Belum tentu, gue maju ke sana waktu keren, apalagi gue di sini. Tolong, tunjukin dong kalau emang ini republik demokrasi, lo pada buka jalan, benar gak? Ayo teriak sama-sama, buka, 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 buka. Yang dibuka bukan cuma jalan doang sih, tapi transparansi dalam mengusut kasus ini, betul tidak? Woi, ini kasus hak asasi manusia dilanggar yang dikenal oleh dunia. 25 tahun dia selesai, bro. Motor gua ngilang sampai sekarang gak ketemu. Kerja lo apa sih? Tidur. Apalagi? Saya kira ini gini. Kata Ezar, polisi juga coli. Teman-teman, kalau mereka mengusir kita, haruskah kita menuruti keinginan mereka? Tidak. Kalau mereka melarang kita masuk, haruskah kita turuti? Tidak. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berjuang bagaimana caranya semua formatur di negara ini mau membuka kasus ini dan mau mengusut kembali. Setuju tidak? Angkat tangan kiri kalian semua, kawan-kawan. Berjanjilah kepada almamater kita, berjanjilah kepada empat abang kita, untuk kita terus memperjuangkan keterbukaan daripada pemerintah, untuk terus memperjuangkan kebenaran agar kita tahu siapa dalang sebenarnya. Setuju tidak? Salam mahasiswa. Merdeka! Masih pada semangat? Perlu teman-teman ketahuin semuanya ya. Awalnya titik aksi kita tuh harusnya di Pakistana. Tapi hari ini negara pemerintah menutup akses, seluruh akses untuk istana. Selanjutnya yang akan membakar semangat kita adalah Aiman dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sana adik-adik yang ada di sana, katanya negara merdeka, ada merdekanya, rakyatnya masih melarat, rakyatnya masih dirugikan, sementara mereka enak-enak gaji yang dikit tapi tunjangannya banyak banget. Betul tidak? Dan ini saya ingatkan kepada bapak-bapak di sana, kita tidak akan berhenti, kita akan terus ada dan berlipat ganda. Ingat itu. Dan ini bapak-bapak ingin saya katakan lagi, Trisakti tidak akan berhenti untuk merobek lagi dan terus merobek istana negara agar HAM dapat ditegakkan untuk empat korban abang-abang kita yang telah gugur, yang telah memperjuangkan reformasi dari rezim-rezim yang bobrok. Setuju tidak? Sekali lagi lawan! Kalau masih jauh! Hidup rakyat Indonesia! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jerman tahu dilupakan oleh mereka. Tidak ada gerakan dari mereka, bahkan bukan kasus ini. Ada kasus kerusuhan Boneka pada tahun 2013. Itu juga sama dibunuh oleh mereka. Dengan menembakkan gas air mata ke dalam stadion, itu dapat membunuh mereka-mereka semua yang ada di stadion. Bahkan yang tidak bersalah pun bisa dibunuh oleh mereka. Mereka masih bisa ketawa-ketawa di belakang sana, teman-teman. Pantaskah mereka dipikirkan seperti itu, teman-teman? Pantaskah mereka harus dihormati, teman-teman? Kalau kita lawan, teman-teman, mereka semua itu hanya diam. Hanya satu kata, lawan. Bagi pelawan, diam tertidur, teman-teman. Hello mahasiswa. Hello rakyat Indonesia. Thank you. Dia terpesona sama kita, tapi kita nggak mau terpesona sama dia, ya nggak? Amin. Gua kalau nikah sama polisi nih, sumpah nih, amin-amin tuh. Amin-amin, anjing! Jangan sampai anak gua bawa, anjing! Hello, mahasiswa! Hello! Selanjutnya akan ada lagi dari Coci, Pakota Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Teman-teman, 25 tahun tidak ada keadilan, tidak ada ditetapkan abang-abang kita. Kita di sini, seluruh Universitas Sakti berkumpul, siap jurusan, siap impunan, siap tongkrongan yang ada, hanya untuk apa? Hanya untuk keadilan. Tapi lihat, kita datang ke sini, mereka cuma diam, mereka cuma kayak gini, ngapain sih? Ya ampun, abang! Teman-teman, lihat mereka pas pas kayak biasa ini ya, tahun lalu sebelum lulus ini kan bicara nih, kayak ke Bottega, Fine Dining sama ceweknya foto di Instagram, pikirnya keren, bangsat! Pembunuh! Hei, abis ini kabarin lah grup keluarga, story WhatsApp kalau bisa, sihung. Terima kasih teman-teman, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, Tuhan berkati semuanya.